Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Anik Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, sebelum ni saya ada buat satu video review pasal motor Honda Vario 125 ni. Jadi kepada apa semua yang mana yang belum tengok lagi video tu, hampa boleh pergi tengok dulu. So dalam episod kali ni kita akan test ride motor ni. Macam ni lah rupa dia bila kita dah ada kat atas motor. Okay, ni dia punya bahagian handlebar, side mirror apa semua. Okay, jadi motor ni dia tak pakai kunci, dia menggunakan sistem keyless. Jadi kalau kita nak start, kita kena tekan button keyless ni sekali. Okay, pusing ke kanan 2 step. 1, 2. Okay, panometer pun akan menyala. Cumanya sebab sekarang ni memang tengah panas terik, jadi dalam kamera saya tak pasti lah, apa boleh nampak ke tak. Okay, dan kalau pakai keyless ni, of course lah, hampa kena dapat sekali dengan dia punya remote ni, okay. Jadi hampa kena pastikan remote ni ada dekat dengan motor, baru dia boleh detect, baru boleh start lah. Kita simpan balik. Cara nak start dia, kalau untuk motor skuter macam biasa, hampa kena tarik brake ni, lepas tu tekan je ignition switch ataupun starter. Okay, engine pun dah hidup. Jadi dalam video ni saya akan share kat hampa macam mana feel dia lah bila kita naik motor ni, dari segi dia punya seat, riding position, suspension, handling, cornering dan lain-lain. Oh, hari ni cuaca panas kau-kau ah. Panas terik kau-kau punya. Tapi tak apa, saya suka. Biar panas tak apa, jangan hujan sudah. Top visor dulu. Okey, jom kita test tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay, first kali kita akan sembang pasal dia punya seat dulu. Seat dia bagi saya okay. Span dia tu cukup tebal dan cukup lembut. Cumanya kalau tanya saya punya pendapat peribadilah, saya rasa antara ketiga-tiga Vario kan, 150, 160 dengan 125 ni, seat yang paling lembut adalah 150 kan. Yang kedua baru yang ni, Vario 125. Yang ketiga adalah Vario 160. Tapi tak pastilah kan, mungkin sebab motor ni baru lagi, span dia tu pun padat elok lagi ke apa, saya tak pastilah. Tapi kalau compare dengan Vario 150 wife saya yang saya duduk naik selama ni, memang seat dia tu terasa lagi lembut lah. Tapi untuk motor ni pun orang kata apa, still okay dan selesa lagi. Tak ada, dia bukanlah keras tau, dia lembut. Cuma kalau nak compare dengan 150 saya tu, bini saya punya, yang tu lagi lembut lah. Tapi tak sure, mungkin kalau hampa dah naik lama-lama, dia makin lama makin lembut ke, tak pastilah kan. Dari segi riding position pula, macam biasa bila hampa ride motor skuter macam ni, memang hampa kan ride dalam keadaan badan hampa tu menegak, okay. Memang menegak, relax dan santai, bersahaja, memang orang kata betul-betul nak relax lah. Okay, hampa takkan rasa lah sebarang pressure ataupun lengur-lengur badan kan, sakit pinggang ke apa, memang tak ada. Selalunya orang akan pakai skuter ni sebab tu lah, sebab mereka nakkan keselesaan dan juga senang. Kan, tak ada gear-gear clutch apa semua tak ada, hampa pulas throttle jalan je. Lepas tu kalau untuk tempat letak kaki ni, okay, tempat letak kaki dia memang fix macam ni tau. Okay, hampa tak ada sebarang option lah untuk lunjurkan kaki ke depan ke apa, tak boleh. Dia memang fix. Then hampa rasa tak, lutut saya ni dengan dia punya dashboard ni still ada gap lagi. Macam saya, ketinggian saya 164 cm, jadi masih okay lagi. Tapi kepada orang-orang yang tinggi kan, 170 dan ke atas, memang lutut hampa ni akan lebih rapat lah dengan bahagian ni, jadi mungkin kurang selesa sikit lah. Jadi Vario ni saya akan suggest untuk orang-orang yang tinggi dia sedang-sedang je, antara contohlah 155 sampai 165, 168 tu okey lagi lah. Yang penting bawah pada 170 lah. Ni side mirror dia. Okay, side mirror dia okey, dia panjang sikit lah, dia panjang sikit. Tapi memang safety lah, sebab memang nampak, boleh nampak macam-macam kat belakang tu, jadi safety wise memang terbaik. Okay guys, sekarang ni saya berada di atas Bukit Baru balik pulau. So kita akan cuba untuk test dia punya cornering dan juga handling sikit. Let's go. Corner sikit. Corner sikit.
sikit. Handling dia best lah, geng. Okay, ni corner tajam sikit. Oh, nice. Handling dia memang padu, geng. Disebabkan motor ni skuter 125cc, jadi memang rasa sangat ringan, memang nimble. Okay, nampak? Jadi kalau hampa nak cilok-cilok ke, nak elak lubang ke apa kan, memang best lah. So motor ni kalau hampa buat dalam kawasan town apa semua, memang function teruk, weh. Serius. Okay, kita test pick up naik bukit sikit. Let's go. Kita tengok sambil naik bukit berapakah speed yang kita boleh dapat. Berapa tu? 86. Dia punya meter silau sikit. Kalau time panas terik kan, dia kurang nampak sikit. 84 tadi, 83. Lebih kurang macam tu lah. 83, 86. Sedap lah. Handling dia best habis. Serius. Kita cuba test dia punya brake sikit. Okay, tekan brake. Yeah. Brake dia pun okay. Memang grip. Lagi sekali. Okay, tekan brake. Yeah. Nice. Okay, brake dia tak ada masalah. Okay, memang grip. Memang mencengkam. Dia punya brake walaupun brake depan dia. Okay, brake depan dia walaupun dia pakai satu piston je, tapi dia pakai brand Tokiko tau. So Tokiko pun memang ada, orang kata ada brand lah juga kan. Cuma brake belakang dia masih pakai brake drum lagi lah. Dia motor ni dia tak ada ABS kan. Disebabkan dia tak ada ABS, jadi hampa macam mana cakap, dia punya brake okay, cumanya hampa jangan over confident lah. Contohlah hampa duk bagi full throttle apa semua, tiba-tiba hampa kerap duk brake emergency, duk push sangat dia punya brake tu, takut lah nanti boleh sliding ke apa kan. Sebab motor ni tak ada ABS, dia cuma menggunakan combi brake system. So that's why lah, brake dia tu grip memang grip, grip dan mencengkam. Cuma dari segi safety wise tu depends lah. Kalau kata cuaca panas macam ni okey lagi, tapi kalau time hujan ke apa semua tu, hampa kena beringat sikit lah. Okay, kita test dia punya suspension pula. Lalu jalan yang tak rata ni. Ni saya tak tekan brake lah. Kita redah aja. Suspension dia not bad juga. Okay, nice. Bumper lagi. Nice. Okay, dari segi dia punya suspension lah. Sekejap kita ambil last punya bumper ni. Okay, suspension dia sedap tau. Dia, bagi saya lah, dia just nice. Dia tak terlalu keras, tak terlalu lembut. Tapi lagi sekali lah, kalau kita nak compare dengan Vario 150, saya rasa Vario 150 punya suspension lembut sikit tau. Dia lebih lembut. So macam bila kita naik motor Vario 150 tu, dia rasa kalau hampa lalu jalan yang tak rata, jalan yang berlubang-lubang, dia rasa sedap. Okay, dia rasa sedap. Motor tu rasa macam tinggi sikit lah. Dia rasa macam kurang bumpy. Tapi untuk motor ni, dia rasa suspension ni lebih keras sikit berbanding dengan Vario 150. Tapi still sedap lah. Sedap tu sedap, maksudnya bila hampa naik
dua orang kan, hampa bawa pillion ke ataupun hampa naik single pun, tapi kalau hampa ni badan berat, hampa kan rasa lagi sedap lah dengan motor ni. Kalau Vario 150 tu, bila nak corner time laju sikit lah, dia akan ada goyang-goyang sikit. Yang ni rasa macam bila time corner kalau bawa laju pun dia rasa macam okey lagi lah, dia rasa sedap lagi. So bak suspension ni depends lah. Ada sesetengah orang dia pun suka suspension yang lembut sikit, ada sesetengah orang dia pun suka suspension yang lebih keras sikit. Bergantung pada berat badan masing-masing dan juga masing-masing punya cita rasa. Okay guys, motor ni dia ada idling system ataupun auto start stop function. Okay, so cara nak pakai dia, hampa tekan ni, dia akan nyala A warna hijau, nampak? Dia stay macam tu ya. Sagi kalau traffic light merah, bila kita berhenti, kita lepas throttle, once bila RPM dia jadi kosong, engine akan automatic stop. Dia akan mati engine lah. Okay, kita try tengok. Okay, nampak? Saya lepas throttle. Nampak? Engine automatic stop. Lepas tu dia blinking lah. Maksudnya dia tengah function lah. Sekejap lagi kalau kata lampu dah hijau, hampa cuma perlu pulas throttle je. Hampa pulas throttle, engine akan automatic start dan terus jalan. Okay, sekejap kita tengok lah. Okay, nampak? Pulas throttle, engine automatic start dan terus jalan. Nice. Tadi kita test pickup naik bukit, sekarang kita test pickup straight line pula. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Dia duduk main lah. Dia punya power tu duduk main lah. Apa tu? 1 1 10. 1 10 dalam tangan, dalam short range tau. Okey, kita payung sikit-sikit ya dulu. Okey, so motor ni saya akan suggest untuk penggunaan dalam bandar lah, okey, dalam town. Siapa-siapa yang nak guna motor ni untuk pergi kerja, balik kerja dalam short range ataupun apa nak pergi ambil anak daripada sekolah ke apa kan, nak bersih-bersih taman, ataupun untuk budak sekolah pun boleh. Kalau budak sekolah hampa nak pakai motor ni pergi sekolah kan, ulang alik pergi sekolah balik rumah, dan juga rider-rider delivery. Rider delivery kalau hampa pakai motor ni memang function teruk, serius. Minyak pun jimat, lepas tu handling, cornering apa semua pun sedap. Handling dia memang best lah, hampa nak celok-celok apa semua memang senang. Dan juga dia punya engine pun sesedap rasa, just nice je. So kalau nak tahu berapakah top speed untuk motor ni, hampa kena stay tune untuk next video. Okay guys, so rasanya sampai sini video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, comment dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.